Selamat sore Pak Wayan. Ini bibit vanili yang sudah sampai ke tempat kami. Alhamdulillah dalam kondisi bagus. Salam sehat, kaya luar biasa. Ketemu lagi di Rinaya BSW Channel, channel YouTube khusus budidaya vanili, fokus belajar di budidaya vanili. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah hari ini teman-teman, saya di bawah rumah saya, teman-teman bisa lihat bawah rumah saya dengan membuat pot vanili. Hari ini usia buah vanili kami sudah layak dipanen. Teman-teman, vanili yang sudah layak dipanen bisa teman-teman lihat. Nah ini sudah seperti ini teman-teman. Ini sudah layak dipanen, bahkan sudah ada yang pecah seperti ini. Teman-teman,
karena kami dulunya panen perpolong, maka ini masih segini. Sisa sekarang saya panen. Nah, teman-teman di sini masih jelaskan. Ketika di sini masih ada beberapa hanya buku yang belum keluar tandan bunga dan tunas. Kalau ini dibiarkan panen di sini, ini masih bisa berproduksi. Tapi alangkah baiknya kalau posisinya seperti ini, kita pas kalian panen paneli dan pemangkasan sulur, kita panen aja di sini, potong aja di sini teman-teman. Dia tidak termakan dari hal yang tidak produktif sekali. Nanti ini kan tidak produktif, karena paneli kalau sudah habis seperti ini, keluar tandan buah seperti ini para sahabat, tentu sudah tidak produktif lagi. Ini mestinya kita hilangkan biar tidak memakan nutrisi yang tidak menghasilkan nantinya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita habis panen seperti ini, kita bisa lakukan pemotongan di sini. Kalian kita pemangkasan karena ini sudah tidak begitu produktif. Nah, teman-teman, itu cara kami memanen paneli menurut kami benar. Tapi mungkin teman-teman yang punya referensi yang lain sehingga bisa melakukan hal-hal yang baik, mengedukasi petani yang lebih baik, tentu seperti ini. Ini adalah yang luar biasa ketuaannya teman-teman. Ini yang betul-betul tua. Ada teman-teman, selain di sini saya juga akan melakukan pemanenan di beberapa, karena memang kami mengutamakan satu kualitas panen buah paneli 8 bulan teman-teman. Kenapa kita harus panen buah paneli 8 bulan? Selain daripada prosesinya akan lebih gampang, tentu juga kalau paneli dipanen usia tua, itu cenderung dia tahan daripada jamur ketika kita melakukan processing atau pengeringan para sahabat. Nah, itu sedikit tambahan ketika kita memanen buah paneli ini tua seperti ini. Satu, kualitasnya juga bagus. Dua, kita dari segi risiko kita bisa kurangi untuk munculnya jamur ketika pada saat processing. Karena kalau pengalaman saya, kalau buah muda itu lebih cepat dia satu keluar jam, apa namanya, muncul jamur batangnya. Oke, tonton lagi saya panen di tempat berikutnya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini teman-teman, dulu saya buat konten video yang judulnya Jutawan Muda Petani Paneli. Ini sudah masuk usia tua saat ini di tanggal 25 ini, 25 Februari saya panen. Ini buktinya. Kalau belum seperti ini, belum kita panen. Karena ini, satu, selain mudah kita prosesinya, dan kita bisa antisipasi lebih banyak muncul jamur ketika dalam proses pollinasi ketika kita menanam, memanen buah paneli yang tua. Kita panen. Nah, kalau yang posisinya seperti ini teman-teman, di tandan misalnya, kita sekalian mangkas dan sekalian panen. Karena ini sudah semua tua teman-teman, bisa lihat seperti ini. Kita potong di sini teman-teman. Nah, tapi tentu nanti juga kita harus pilah ini. Kita nanti lepaskan dari tandanya. Ini caranya begitu teman-teman. Inilah panen buah paneli tua. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Ya, ini lagi. Nanti kita coba. Nah, yang begini juga teman-teman. Kalau posisinya pas buahnya di sini, nah pas di sini, kita bisa aja sekalian biar tidak nanti hal yang tidak produktif, kalau gini kita lihat, oh ini sudah tidak begitu produktif, kalaupun nanti mengeluarkan bunga atau apa, kita bisa juga panen di sini. Nah, ini adalah bekas ini dulu, setahun yang lalu panen teman-teman. Ini lupa saya mesin dulu. Nah, ini dulu tandan ganda teman-teman. Setahun yang lalu sudah panen ini buah. Nah, itu teman-teman, kita memanen buah paneli yang memang sudah usianya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Kita buat foto deh. Yuk, mati anggur deh. Sahabat, ketika kita memanen buah paneli usia 8 bulan dan sudah layak kita panen dan tua, ternyata selain dari kita pada saat prosesinya lebih sedikit kendala yang dihadapi, yaitu
tidak begitu masifnya jamur ketika kita sedikit salah dalam processing. Tapi juga ketika kita memanen buah panel itu, ini dari segi bobot berat itu sangat luar biasa para sahabat. Ini hanya 28 polong teman-teman, kita sudah bisa bobotnya 1 kilo. Bisa dibayangkan kalau ini belum usia 8 bulan, ini 28 polong ini belum mencapai berat 1 kilo seperti ini para sahabat. Nah, inilah kelebihan-kelebihan yang belum diketahui oleh banyak petani, dia panen muda. Karena dari hasil penelitian saya, ketika kita panen tua, bobot paneli lebih berat dan juga kita dapatkan kualitas yang lebih baik. Pada saat processing juga kita tidak banyak kendala kita jumpai, yaitu mudahnya keluar jamur para sahabat. Nah, memang dari sebagian petani termasuk saya dulu, kita melihat bahwa ketika kita panen muda dan buah paneli masih gemuk, itu kita punya prediksi bahwa berat. Ternyata dari hasil apa yang saya teliti tentu lebih ringan sebenarnya para sahabat. Memang besar-besar kadar airnya masih banyak, tapi tentu tidak berat para sahabat. Dan bahkan kalau panen paneli, buah paneli muda itu cenderung kita nanti sedikit salah memproses akan jamur para sahabat. Dan bobot juga itu kalau umur 4 bulan dipanen atau 5 bulan itu sekitar 50%. Itu bobotnya lebih rendah dan lebih sedikit ketimbang kita panen buah paneli tua seperti ini para sahabat. Nah, hari ini di tanggal 25 Februari tahun 2022 saya akan bersyukur atas karunia anugerah Tuhan bahwa saya akan panen paneli di bawah rumah. Teman-teman bisa simak lagi nih, saya di gapura akan saya panen teman-teman. Next.